Magical Nine, promo terbatas. Belanjanya di M-Shop aja. Udah pucat, Ma. Ya, oke. Kalau gitu, it's okay lah. Pertahankan perut sakit kamu itu biar kamu agak sedikit lebih pucat dari sekarang. Ya. Jujur, kalau lu masih mau bahas masa lalu dan tetap nyalain gua gak ada waktu. Masa lalu lu bilang, semua masih jelas di mata gue. Itu bukan hal yang mudah buat gue lupain. Sorry, gue banyak urusan. Lucut, lawan gua. Ayo. Eh, Mas. Mas. Kalau mau ribut jangan di sini, Mas. Keluar sana. Kali ini lo boleh lolos, Boy. Tapi lain kali, gue abisin. Udah minum obat kan? Kamu udah mandi belum? Udah ganti baju belum? Ma, aku udah minum obat tapi gak ngaruh. Sakit banget. Ih, kamu kenapa sih, Ma? Dikit-dikit ngeluh, sakit. Semangat dong, sayang. Kamu tahu, Boy itu akan datang untuk membawakan kamu sarapan. Hah? Ma, serius? Mama tahu dari mana? Emang Mama minta tolong sama Om Herman? No. Bukan Om Herman. Dan kali ini bukan cuma serius, tapi dua rius. Karena apa? Karena Boy yang telepon Mama tadi. Soalnya memang kemarin sih Mama yang telepon Boy, terus katanya dia udah ketiduran gitu, jadi nggak diangkat. Yuk ke sana cepetan kamu mandi, Gi. Okay, yang cantik, yang rapi, ya. Oke, siap sekarang. Kenapa? Lupa. Kamu itu kalau mau mandi agak sedikit dipucetin ya abis itu ya, tapi tetap kamu wangi. Ma, tapi kan aku emang udah pucetin, emang lagi sakit beneran. Iya, maksud Mama dipucetin make up-nya. Udah pucet, Ma. Ya, oke. Kalau gitu, it's okay lah. Pertahankan perut sakit kamu itu biar kamu agak sedikit lebih pucet dari sekarang. Ya. Yuk, bangun, mandi. Semangat. Alah. Lu gak apa-apa? Ya ampun. Sini gue bantuin. Aduh. Kaki lu kenapa? Gue gak apa-apa kok. Gue baik-baik aja. Nah, apa sih lu gengsi banget buat ngakuin? Jangan sok tegar jadi orang. Kalau sakit aja ngomong. Sok-sok kuat, baru ngelangkah sedikit udah kesakitan kan? Gue tuh begini gara-gara motor tuh tadi ugal-ugalan jalannya. Sama kayak lo. Kok jadi gue yang kena, gue yang nolongin lo? Ya iya bener kan, emang lo suka ngebut juga kan? Sama kayak motor tadi tuh, susah dibilangin lagi es balok. Pusing denger lo ngomong terus. Loh. Tunggu. Lo mau ngapain? Ya lo pikir gue mau ngapain? Emang lo bisa jalan?
Sini gue gendong. Udah nggak usah, gue bisa sendiri. Hah, keras kepala banget. Terus ini mau ngapain? Telepon ambulan. Jangan. Ngapain sih? Ini cewek maunya apa ya? Lu nggak bisa jalan, dan lu nggak mau digendong. Terus gue harus apa kalau nggak telepon ambulan? Biar lu ditandu sekalian. Dan lu gak mau digendong. Terus gua harus apa kalau gak telepon ambulan? Biar lu ditandu sekalian. Aja kali ngeliatinnya lama banget. Udah cepetan turunin gue. Oh well. Kenapa sih lo tuh selalu bikin gue emosi jiwa? Bisa gak sih lo tuh ngademin hati gue dikit? Hah? Harusnya gue yang nanya. Kenapa sih lo dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, ngegas, nada tinggi? Lo tau gak itu kenapa? Ya gara-gara gue deketan sama lo, bawaannya bikin bad mood mulu. Ya udah. Tunggu. Lo mau kemana? Tumbuh rasa lo ya. Udah mulai gak bisa ditinggal kan? Kalau jauh sedikit kangen. Aku gak usah gengsi. Apaan sih? Ger banget lo jadi orang. Ya gue bingung aja kenapa sih lo kalau bantuin gue tuh setengah-setengah. Apa gunanya lo bawa gue ke sini terus ninggalin gue di sini sendirian? Harusnya kalau lo mau bantuin gue, lo gendong gue sampai mobil gue kek. Ya lo kenapa gak bilang dari tadi? Lo ngomong dong. Langsung jadinya gue bawa ke mobil. Oh, baru sadar gue. Ini tuh bagian dari strategi lo kan? Biar bisa digendong dua kali sama gue, menang banyak lo. Idi, siapa juga yang minta digendong sama lo? Nggak ada ya. Udahlah, males gue debat sama lo. Aduh. Sakit banget lagi. Sini gue cek. Tunggu, kaki gue mau diapain? Gua mau cek, denger gak sih lu? Gue videoin . Apaan sih? Jujur sama gua, gak lu cuci berapa hari nih kaos kaki? Kurang ajar ya lo, orang baru kok gua cuci kemarin. Segini baru dicuci? Yaudah, gue gak minta ditolongin juga ya sama lo. Mau gak bisa jalan? Ini tuh lo keseleo. Kalau gak diurut, gimana mau sembuh? Ya terserah kalau mau lo paksa jalan, terus bongkak gede, kaki lo gede sebelah. Terus lo malu sama semua orang, gak bisa pakai sepatu, gak bisa ke kampus, silahkan. Ya makanya kalau lo mau nolongin gue yang ikhlas gitu lo, gak usah banyak bawel. Diam. Au. Aduh, sakit. Serius lo gak bohong kan? Ya iyalah beneran. Oh iya benar berarti. Iya masa gubung. Au sakit. Awalnya doang sakit. Udahannya enak, nanti lu bisa jalan lagi. Tahan sebentar. Enak aja lu ngomong tahan-tahan orang sakit. Ya gua juga pelan-pelan kali, kalau gua kencang-kencang baru kesakitan. Aduh pelan-pelan dong sakit. Aduh oh, sakit. Kalian lagi pacaran. Enggak, Pak. Kalian sudah ada peringatan, masih melanggar aja. Lihat tuh, peringatan. Pak, dia bukan pacar saya. Dia bukan pacar saya.